Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua. Puluhan tenaga dosen Universitas Cendrawasih diajak berinovasi untuk pengembangan kewirausahaan di lingkungan Universitas Cendrawasih. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pengembangan Kinerja dan Inovasi Universitas Cendrawasih, Profesor Dr. Akbar Silo, menggantikan Rektor Universitas Cendrawasih dalam kegiatan Loka Karya Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Cendrawasih yang digelar di Auditorium Universitas Cendrawasih Senin siang. Kemampuan berinovasi dan pembangunan kewirausahaan para dosen Universitas Cendrawasih yang disebut-sebut tidak kalah dengan universitas ternama di Indonesia. Oleh karena itu, ide gagasan untuk peningkatan jumlah kewirausahaan dari kalangan mahasiswa maupun alumni Universitas Cendrawasih penting dilakukan. Lain halnya juga tujuan digelarnya kegiatan tersebut untuk merangsang semangat wirausaha mahasiswa agar tidak terpaku hanya menjadi pegawai negeri, namun juga berkeyakinan mampu membuka peluang usaha. Kegiatan yang digelar juga diperuntukkan untuk konsep kerjasama dengan pemerintah daerah dan para pengusaha lokal maupun nasional. Dalam hal ini perbaikan inovasi pembangunan kewirausahaan daerah. Kami berharap bahwa ke depan kapasitas yang dimiliki oleh para inovator di UCEN kemudian bisa diagregasi menjadi peningkatan kemampuan, kapabilitas Universitas Cendrawasih sehingga bisa mendukung meningkatnya peringkat UCEN di tingkat nasional maupun di tingkat dunia. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews memberitakan.